Dokumentari Kajian Perubatan berasaskan gamat keajaiban Hilin kembali menemui anda lagi pada minggu ini dengan beberapa paparan yang pastinya lebih menarik. Tak kira di mana saja anda berada, saya harap pastikanlah kesihatan anda sentiasa terjaga. Penderitaan anda ada penawarnya. Itulah yang sering diperkatakan oleh Profesor Dr. Hassan Yaakob di dalam membuktikan kehebatan produk Hilin. Segala penawar yang ada dalam produk Hilin berasaskan gamat itu telah cuba dibuktikan kepada kita sebelum ini. Mampukah Profesor menambahkan keyakinan kita dengan paparan minggu ini? Anda sendirilah yang menilaikannya. Paparan minggu ini dimulakan dengan kisah penyembuhan Mustafa Ahmad dari Seremban yang cedera parah setelah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Apa yang terjadi kepadanya dan apa pula kaitan produk Hilin kali ini? Sama-sama kita ke Seremban. Tulang peha dan tangannya patah dua, manakala tulang bahunya tercabut akibat terpelanting dan jatuh ke atas jalan raya. Selepas saya keluar dari ICU, saya telah diberitahu oleh mak saudara saya bahawa dia ada bawa saya dua botol Hilin yang berwarna oren. Setelah saya balik dari hospital, saya tukar daripada Hilin oren tu, saya pergi ke yang berwarna hijau. Ya, yang warna hijau tu dan juga satu gel, gel gamat yang untuk merapatkan dia punya luka lagi belakang atas. Dari situ saya tengok, alhamdulillah. Alhamdulillah saya tidak mengalami apa-apa kesakitan di dalam pergerakan saya. Walaupun kaki saya tak boleh bergerak, tapi saya tak ada mengalami apa-apa kesakitan. Pihak hospital sendiri tengok apa dia nak buka jahit. Nak buka jahit yang ada pada luka saya tu. Pihak hospital misi itu dah terganjat tengok. Pasal benang yang dia jahit tu separuh sebenarnya tu tenggelam. Saya yakin. Sebab apa? Saya tak ada makan ubat lain. Pada orang kenal saya dengan macam-macam. Dengan haruan lah apa lah, saya tak makan. Walaupun gamat jenis yang air yang terlongkang, saya tak makan. Hanya Hilin saya makan. Penyembuhan yang cepat di luar jangkaan membuatkan dia cukup gembira dan tidak sabar untuk kembali bertugas seperti biasa. Kes kali ini memang lain sikit sebab Mustafa Ahmad menderita bukan kerana berpenyakit tapi cedera akibat kemalangan. Nampaknya produk Hilin berjaya mempercepatkan proses penyembuhan luka yang dialami Mustafa.